Dan lucunya mas, dan lucunya ya. Gimana? Si pelangi ini dia tuh jurusan fisika. Jurusan fisika. Tapi di sini magang jadi desainer. Oh, desainer. Iya. Oh, desainer fisika kan. Iya. Tapi aku mikir gini, ini kayaknya ini temennya Dian Pelangi, mas. Oh. Iya. Atau malah Marga Pelangi ya mungkin. Marga Pelangi. So, alhamdulillah ya, back to our routine with motivasi yang kali ini. Kali ini kita mau ngomongin terkait bagaimana cara. Bentar mas, ini nih. Oh, ini belum. Kita mau nih, ini sama di sini. Oh my god. Bagaimana cara memutihkan kulit? Ya. Ya, cara memutihkan kulit. Terlihat dua kameramennya ternyata mukanya lebih putih daripada yang di shoot di sini. Coba bisa dibalik kah? Bisa. Karena saya bukan alay, mas. Oh, bukan alay. Kalau anak layangan. Oh iya. Main iya. Layangan. Betul ya. Bagaimana cara memutihkan kulit? Ini memotivasi Anda khususnya bagi teman-teman yang sering bekerja di luar lapangan atau di dalam lapangan? Enggak, ini pemain bola. Oh, bukan. Di dalam lapangan atau bukan di dalam lapangan. Jadi dalam ruangan maksud saya. Oh iya. Saking lamanya nggak keluar jadi kusam ya. Iya, kusam. Justru malah lebih kusam daripada orang kalau dari bahasa luar. Jawa itu busik. Busik ya. Iya, jadi apa tangannya itu kayak iya, apa busik tuh? Yang bisa dimainkan. Grudul gitu. Busik mainkan gitu. Oh. Itu musik. Cara yang pertama adalah memperbanyak ibadah ya. Itu cara memutihkan kulit yang terlihat cerah. Iya. Dengan cara yang pasti. Iya, betul. Karena itu garansinya dari Tuhan Yang Maha Esa ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Yakin aja pokoknya. Ya walaupun prosesnya lama ya, karena enggak ada yang instan kecuali Indomie sebenarnya. Iya, benar-benar. Itu yang kedua, mungkin bisa dengan menggosoknya dengan batu kali. Dengan tawas. Hah? Tawas tau enggak tawas? Serius, tawas sama tawas. Tawas apa? Itu kan buat tawas ini, apa deodoran? Oh, deodoran. Jadi sebenarnya kenapa terlihat kusam itu karena bau, mas. Ya? Jangan-jangan yang jadi ini. Jadi kusam Nivea. Bau itu kan jadi satu. Enggak, ini kan ada tuh yang Nivea Invisible Dry itu kan. Ya. Ya bisa, bisa, bisa. Jadi pakai ini tuh digosok aja ke muka ya. Mau muka. Muka di wajah ya kan, muka bagian punggung itu juga ada mukanya kan. Yang paling kan kadang penting, orang mukanya banyak tuh. Oh iya, benar. Gosok aja semuanya. Yang paling penting enggak gosok mukanya orang lain. Iya, betul. Karena dia bertanggung jawab atas mukanya sendiri yang betul. Banyak itu ya. Ya jadi semakin banyak muka, tawas itu semakin berfungsi. Jadi tawas, ya, iya. Yang pertama tadi apa, Mas? Wudu, yang kedua bukan wudu sih maksudnya. Ibadah. Yang kedua itu adalah menggosoknya dengan tawas ya. Siapa tahu muka-muka yang banyak itu ya. Itu bisa hilang satu persatu. Oh, iya, tujuannya itu jadi terlihat lebih bersih dan segar gitu. Okay. Kemudian yang ketiga, kalau kita berbicara tentang bagaimana cara membuat muka kita lebih cerah itu bisa dengan memolesnya ya. Dipoles dengan apa mas kalau kamu mau tahu? Apa tuh mas? Dengan tinta-tinta kehidupan ya. Kehidupan. Ya pokoknya kamu punya pulpen ya. Punya apa itu bisa ditaruh di muka seketika itu aku juga. Aku tahu mas yang paling bagus. Apa itu? Spidol. Oh spidol ya. Spidol man bukan? Mereknya apa mereknya? Apanya mereknya? Standar aja. Jadi pokoknya average ya. Kalau standar putih ya standar putih berarti gitu. Okay. Cocok aku setuju. Ya pokoknya menggosoknya dengan tinta-tinta yang ada ya. Siapa tahu tinta di gitu pokoknya. Oh, ada lagunya iya. Juga sih pokoknya. Kayak lagunya Nicardi lah. Ya, iya. Kok Nicardi lah sih sebenarnya ini apa sih? Oh iya bukan mas. Bukan. Masa itu lagunya itu, Maggie iya. Z ya. Iya. Maggie Z begini. Yang apa? Anggur yang, merah. Bukan. Iya mas. Maggie Z itu kayak bumbu masak itu loh mas. Enggak tahu ya. Aduh, agak krik-krik ya. Oke. Maggie yang kotak. Iya, betul. Oh, bentar Mas, ini Mas. Ini Pelangi ternyata enggak tanya ini harus tanya Pelangi, Mas. Iya. Ini kan dia mukanya udah putih. Iya. Nah, dari tiga gak, list gak itu. Kan namanya Pelangi, harusnya berwarna-warni. Iya, benar. Ini kok kenapa ya? Kenapa disebut Pelangi, Mbak? Kalau mukanya cuma putih doang, harusnya mukanya warnanya ada merah, kuning, hijau. Ah, benar. Coba iya kan? Dulu.
mungkin itu salah satu cara kesalahan ketika mau memutihkan wajah. Iya, kenapa mas? Ya itu tadi, makanya disebutnya pelangi. Orang tuanya berharapnya putih, cuman ya wujudnya begini. Oh, iya. Tapi kan pelangi itu pembiasan warna putih. Oh, enggak ini. Wah, ini ilmu mas. Ini ilmu yang ternyata ya. Iya. Warna putih kemudian menjadi pelangi. Dan lucunya mas, dan lucunya ya. Gimana? Si pelangi ini dia tuh jurusan fisika. Jurusan fisika. Tapi di sini magang jadi desainer. Oh, desainer. Iya. Oh, desainer fisika kan kamu. Oh iya. Tapi aku mikir gini, ini kayaknya ini temennya Dian Pelangi, Mas. Oh. Iya. Atau malah marga pelangi ya mungkin. Balik lagi ke kamar putih tadi, pembiasan warna putih. Jadi biar terlihat bias ya hidupnya, mungkin bias tuh enggak jelas. Tuh makanya kehidupan-kehidupan yang bias ini mungkin kita harus segera akhiri, kemudian kita akan menyublim, kok menyublim sih kita ngomong apa? Menguap. Menguap ya. Kemudian hilang bersama debu. Iya begitu. Itu mungkin tiga cara. Ada lagi nggak mas kira-kira yang mau disampaikan? Apa ya, Mbak? Ini narasumbernya yang sini atau yang sini? Nggak kasih cukup. Nah, ini seharusnya yang pelangi itu yang ini. Mana tuh? Ini pelangi. Oh iya, benar-benar. Ini baju. Kenapa namanya Nurmala? Bukan pelangi. Oh, iya mak, kenapa namanya Nurmala? Kan dia nggak tahu loh namanya. Mungkin emaknya waktu itu. Iya, karena saya lahir itu. Hah? Waktu maghrib, matahari terbenam, Nur. 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 Mala. Terus kemudian malam, Mala. Oh iya iya. Iya iya. Jangan-jangan dulu ya. Akte notaris apa akte lahirnya itu? Ngilangin angka M-nya. Malam. Malam. Karena udah sampai ke belakang. Malam, pelangi. Oke, ini namanya siapa kamu yang di sebelah? Bisa. Namanya Mahrus. Mahrus. Ini juga kalau ini Mahrus tapi mau ya. Iya. Aduh, gimana itu? Mahrus tapi mau. Iya. Oh iya. Iya pokoknya. Mahrus kucing. Iya, Mahrus kucing. Iya betul. Ini lagi agak pusing ya, makanya rambut. Ini mau tips rambut enggak kira-kira? Oh iya, tips rambut. Iya, motivasi yang kali ini. Motivasi yang bagaimana memutihkan kulit putih? Bagaimana cara merapikan rambut kayak aku. Bentar, ini bilang rambut apa enggak? Ngerasa gimana? Gitu? Ini makanya aku mau bilang biar terlihat rapi, mending digugurkan aja seperti ini. Iya. Ini kan lebih rapi terlihatnya. Oh iya. Ya, harusnya betul. Tadi pakai ini aja mas. Pakai apa? Topi aja. Oh, pakai topi. Tuturi Handayani. Ah. Ini coba lihat ini sebelah. Oh ini. Iya benar. Ini ada Pak Hakim ya, yang gagal waktu gagal, seleksi. Ya. Iya. Tapi tetap disebut Pak Hakim karena dia suka menghakimi orang lain. Iya, benar. Foto ya. Loh, wah, ya, kan? Ya ini itu kan. Suka menghakimi orang lain kan sudah terlihat betul. Itu salah satu mungkin cara biar lihat terlibat bersinar adalah menghakimi orang lain juga. Itu bisa dijadikan ke motivasi yang keempat ya. Iya, betul. Itu aja mungkin cukup untuk motivasi yang kali ini. Kira-kira kita akan lanjut lagi di kesempatan yang lebih cepat. Mungkin kayak 1 jam setelah ini kita akan taping lagi. Oh nggak boleh mas. Oh nggak boleh. Kita kan kerja di lingkungan birokrasi. Oh di lingkungan dan birokrasi kan biasanya lama kan. Jadi nggak boleh cepet-cepet. Eh iya. Si bapaknya aja ngevlog loh masa ini nggak bisa. Ya kan. Nggak apa. Bapaknya itu kan ngevlog gitu loh. Jangan lupa ya subscribe di YouTube channel Tri Yoga AP dan juga follow Instagramnya kameramen yang paling hits ini, yang vlogger yang paling keren ini di Instagramnya @kutujangkrik. Thank you mas, keren. Makasih ya.